Wow, guys, akhirnya Indonesia telah membatalkan untuk membuat pembelian terhadap rudal Neptune. Indonesia batalkan dan Indonesia akhirnya memilih rudal Type 12 buatan daripada Jepun. Di mana kalau kita tengok rudal ini boleh mencapai maksimum jarak dia 900 km, guys. Wow. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, guys. Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kalian memang mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan sentiasa gratis, guys. Dan seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react, dikatakan rudal Neptune Indonesia kasi batal dan rudal yang terbaru adalah rudal Type 12 buatan daripada Jepun. Dikatakan rudal ini boleh mencapai jarak dalam 900, guys, 900 km. Puh, gila, guys, 900 km. Jom tengoklah sendiri video ni. Wow, welcome Amanda Channel. Rudal Type 12 buatan Jepun, 900 km. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini pejabat tinggi Jepang. Jadi pejabat tinggi Jepang memberikan sinyal kuat untuk penjualan rudal tipe 12, di mana rudal pertahanan pantai. Kayaknya menurut pandangan mimin ini nanti kalau bisa clear dengan Jepang untuk mengganti KC Neptune buatan Ukraina, karena seperti kalian ketahui kan Indonesia pernah menyatakan pembelian Neptune untuk Ukraina, tapi karena perang, ya kan Brian, tetapi karena perang dengan Rusia, pabrik KC 360 Neptune juga gosong, ya kan. Makanya ini langsung menemui Pak Panglima TNI dan memberikan penawaran rudal tipe 12 angkatan bela diri Jepang untuk TNI. Jadi biar punya rudal pertahanan pantai. Nah, seperti kalian ketahui ya Brand, usut punya usut, Indonesia belum mempunyai sejenis coastal defense atau pertahanan pantai. Dengan belum adanya coastal defense, membuat Indonesia sering diinformasikan akan mengakuisisi alutsista vital ini. Salah satu nama adalah Neptune dari Ukraina yang diusulkan akan dibeli Indonesia, tetapi karena adanya perang yang sudah mimin sampaikan tadi, nggak bisa Ukraina jual senjata, Brand. Diinformasikan dari navirecognition.com pada 28 Desember 2021, Indonesia pernah menandatangani kontrak dengan Ukraina untuk membeli Coastal Defense RK-360MC Neptune. Akan tetapi, untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal kelanjutan pengadaan Coastal Defense Ukraina ke Indonesia ini. Jika nantinya jadi, maka Indonesia akan memiliki Coastal Defense kelas canggih yang sudah battle proven asal Ukraina. Cita-citanya kan seperti itu. Nah, sebelumnya pada penjelasan di pertemuan antara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dengan jenderal dari JGSDF yaitu Yoshihide Yoshida yang membahas soal Coastal Defense. Jadi yang wajib kalian ketahui, Jepang itu mempunyai produk sistem pertahanan pantai yang cukup luar biasa, namanya tipe 12, Ben. Rudal tipe 12. Nah, pada 9 Oktober kemarin, dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, berbagai kerjasama menjadi asas hubungan persahabatan Indonesia-Jepang. Salah satunya strategi memperkuat pertahanan pantai Coastal Defense dalam melindungi dan menjaga wilayah pantai Indonesia. Seperti itu kan, Ben? Dari penjelasan yang sudah disampaikan Bapak Andika Perkasa, maka hubungan persahabatan Indonesia-Jepang memungkinkan akan membahas soal Coastal Defense atau rudal pertahanan pantai. Pasalnya saat ini Jepang menjadi negara developer dari sistem Coastal Defense tercanggih di dunia. Selain itu, Jepang sendiri saat ini memiliki berbagai jenis Coastal Defense yang masih aktif, Ren. Dan beberapa Coastal Defense Jepang tersebut adalah tipe 88 dan tipe 12 yang sampai saat ini masih aktif
untuk coastal defense tipe 12 Jepang menjadi alutsista terbaru yang akan menggantikan peran tipe 88 seperti di dalam video Mimin ini, tipe 12. Kemungkinan besar jika coastal defense tipe 12 sepertinya akan diekspor oleh Jepang ke negara sahabat termasuk Indonesia, Brand. Nah, melansir dari navalnews.com, komposisi rudal dalam coastal defense tipe 12 bisa mencapai 6 buah rudal. Kadang ya diisi 3, kadang ya diisi 4, tergantung yang tergantung kebutuhan. Kalau dirangkap biasanya barisnya 3, bisa dirangkap 2. Kadang ya bisa 3 saja, seperti itu. Dengan komposisi yang banyak tersebut, maka kinerja coastal defense tipe 12 bisa bertahan lama tanpa harus mengisi ulang. Ditambah lagi jika coastal defense tipe 12 juga memiliki kelebihan soal mobilitas tinggi. Dari mobilitas tinggi ini disebut-sebut pengerahan rudal pertahanan pantai tipe 12 bisa dimuat dalam pesawat A400M atau pesawat sejenisnya. Itu bisa masuk, lo punya 10 itu mau perang nih di Kalimantan sama serumpun itu, langsung dimasukin tes terbang cas ke Kalimantan, turun diturunkan lah, brand. Seperti itulah mekanismenya. Ditambah lagi ada media Cina yang menjelaskan jika rudal tipe 12 mempunyai kelebihan, banyak kelebihan. Dikutip dari cinamil.com, salah satu kelebihan rudal tipe 12 adalah soal berbasis truk. Itu artinya tipe 12 sendiri adalah rudal anti kapal berbasis darat. Produksi ya paman Bansai ya kan, dari Pak Kasida, seperti itu. Dari berbasis darat, maka rudal tipe 12 mampu dimobilisasi dengan cepat kapanpun dan dimanapun. Karena platform tipe 12 berasal dari truk 8x8 dan penggunaannya pun lebih mudah lah, Bren. Untuk tipe 12 menjadi alutsista yang bersifat strategis, perlu diketahui rudal tipe 12 ini dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industry Jepang pada tahun 2012 silam. Jadi siapa yang gak kenal Mitsubishi ya kan? Jadi rudal ini dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industry. Artinya tipe 12 masih bersifat baru dan masih canggih di kelasnya, karena ya baru digunakan 10 tahun silam. Dan ada informasi jika rudal ini diupgrade rudal permukaan ke tipe 88 yang sudah tua. Sampai-sampai tipe 12 mengusung sistem peluncur 6 barel sebagai andalannya, Brand. Nah, usut punya usut, perlu diketahui bahwa rudal ini memiliki panjang 5 meter. Panjangnya 5 meter dan beratnya nyaris 1 ton, Brand. Luar biasa lah, kalau meledak ini bisa berapi. Jadi beratnya sekitar 700 kg menjadi karakteristik dari rudal ini. Diperjelas juga teruntuk tipe 12 memiliki kecepatan terbang maksimal di Mach 0,9. Seperti panduan, dan rudal ini mengadopsi panduan gabungan ya, Brand, untuk menghujani atau menghajar musuhnya. Jadi seperti panduan inersia, jalur awal dan tengah, dan panduan GPS ada di tipe 12. Tipe 12 rudal ini juga memiliki kemampuan pencocokan bentuk lahan yang kuat. Ini artinya cukup berteknologi canggih dan berkualitas tinggi. Dalam kinerjanya, rudal ini setelah diluncurkan ia dapat berbelok di sepanjang rute yang telah ditentukan. Jadi sudah lurus ces gitu, mau dibelokkan itu bisa, tergantung operatornya, Ben, mau diarahkan kemana. Oh, ini ke Kuala Lumpur gitu, contoh bisa. Dan usut punya usut, disampaikan oleh Mitsubishi Heavy Industry bahwasannya rudal tipe 12 mampu menyasar target sampai jarak maksimal di angka 200 km. Dari performa tersebut, maka rudal ini mampu mengancam kelompok tempur, bahkan kapal induk dan beberapa kapal canggih lainnya yang bisa menjadi sasaran rudal buatan Jepang ini, Bren. Ya, kita doakan semoga bisa kerjasama lebih serius lagi antara Indonesia dan Jepang. Nah, untuk varian khusus kapal dari tipe 12 memiliki jarak tembak hingga 400 km, Bren. Jadi versi upgrade-nya bisa mencapai 400 km, untuk versi standarnya 200 km dan kecepatan 0,9 Mach. Selain itu, pemerintah Jepang pada akhir tahun lalu memutuskan untuk meningkatkan tipe 12 ke jarak 400 km. Bahkan yang terbaru bisa menembus, bisa mencapai 900 km jauhnya, yang upgrade versi 2022 ini. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. KC-360 Neptune berpotensi gagal ya kan. Indonesia diberi sinyal kuat Jepang soal kerjasama coastal defense atau rudal
pertahanan pantai langsung ditanggapi serius oleh Panglima TNI di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Kalau kita tengok di Indonesia, di dalam sistem pertahanan di pesisiran pantai, Indonesia belum ada lagi rudal ataupun alutsista yang mempertahankan dan juga ingin menyerang. Oleh sebab itu, di mana Jenderal Andika, TNI di Indonesia telah ingin membuat pembelian untuk menetapkan satu sistem pertahanan di pesisiran pantai di Indonesia. Seperti apa yang kita tahu, Indonesia ini merupakan satu negara yang luas pesisiran pantai dah. Jadi di mana Jenderal Andika membuat pendekatan untuk membuat seberapa banyak dalam satu sistem pertahanan dan juga serangan di pesisiran pantai. Oleh sebab itu, di mana Jenderal Andika ingin membuat satu pembelian terhadap rudal. Pada sebelum ini, di mana Jenderal Andika ingin membeli rudal jenis Neptune daripada Ukraina, dan disebabkan oleh konflik apa yang berlaku sekarang, iaitu peperangan di antara Rusia dengan Ukraina, di mana Indonesia membatalkan untuk membeli rudal Neptune. Dan daripada itu, Indonesia menggantikan satu rudal daripada Jepun, di mana Jepun menawarkan kepada Indonesia, dikatakan Nippon 12, rudal type 12 daripada Jepun, di mana kalau kita tengok rudal ini lebih daripada 10 tahun telah digunakan oleh Jepun, dan dia mempunyai beberapa generasi, di mana kalau kita tengok Nippon 12 ini mempunyai beberapa generasi, dan ada rudal dia menggunakan 2 rudal, ada menggunakan 3 rudal, dan kalau kita tengok video sebentar tadi ada macam 6 lubang, mungkin boleh digunakan sampai 6 lubang dia mengikut generasi dia ada. Dan kalau kita tengok jarak rudal ini, ada yang sampai 200 km, ada yang sampai 400 km, dan pada tahun ini di mana pihak Jepun telah membuat Nippon 12 ini maksimum boleh mencapai jarak di dalam 900 km, dengan satu operator mesin dengan memfokuskan mana target rudal ini boleh pergi, di mana rudal ini mampu apabila dilepaskan dia mampu untuk dibelokkan. Contoh, dilepaskan rudal ini, okey, sebelah kiri, dia akan boleh pergi kiri, tapi kanan dia mampu pergi kanan. Itulah kalau kita tengok kelebihan rudal Nippon 12 ini buatan daripada Jepun yang ingin dibuat pembelian oleh Indonesia. Dan kalau kita tengok beberapa wakil daripada Jepun telah datang ke Indonesia, berjumpa sendiri bersama dengan General Andika, dan perbincangan sedikit telah pun dibuat di antara kedua-dua belah pihak. Jadi kita just waiting apakah negotiation ini berjaya ataupun negotiation di antara Indonesia bersama dengan Jepun dalam membuat pembelian rudal type 12 daripada Jepun ini diproceed, dan bila rudal ini akan sampai di Indonesia. Kita just waiting, guys, sebab kalau kita tengok rudal ini sangat penting, sebab ini merupakan sistem pertahanan di pesisiran pantai di Indonesia dan penting untuk digunakan secepat mungkin, khususnya di Indonesia, guys. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please, guys, to klik button subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.